ワンピースは実在する。Setelah kehilangan es, aku merasa tak berdaya. Dan sekarang aku baru sadar kalau aku harus melindungi apa yang berharga bagi es. By the way, yang temani Siro Hayu ada As, Brianas, Arik Haiger, Edo. Hello. Jadi Luffy KW. Dan berikutnya ada Apple, Galang, dan Ren, teman-teman. Ya udah, kalau gitu ini si Rohayonya nggak ada Cap dan kagak ada Bisento. Tapi kita udah pakai Fruit Gurara. Gura-gura atau Fruit Quake. Gura-gura Nomi ya, Apple ya. Ya udah, kalau gitu Ren, Gojek Ren, pergi ke Pulau Langit. Karena Bang Hayo tahu di sini ada... Oi, bukan Marineford kocak, belum perang kita. Oh, ini ya guys ya, orangnya yang ambil Bisento, Siro Hayu. Nah, kita bakal beli teman-teman Bisento, harganya 1 juta. Udah diambil, keluar duit lagi, kurang asem. Ya udah, kalau gitu Bisentonya gimana ini? Butuh level 50 dan 150. Dan kita juga butuh cap teman-teman. Jubahnya Whitebird. Ya udah, kalau gitu Babang Gojek teleport lagi Babang. Pergi ke Vice Admiral. Oi teman-teman, jangan rusuh dulu kocak. Oi, bukan Marineford. Bener ya? Oh bener, bukan yang magma ya. Ya udah, kalau gitu Siro Hayo bakal turun dulu dan hajar bos ini teman-teman. Oh iya, mohon supportnya ya. Kalau kagak, nanti kakek Hayo bakal hancurin rumah kalian. Gurararara. Ya udah, kalau gitu rasakan ini. Mamam Fatal Demolizer. Dan dia meninggoy. Ho ho ho. Naik levelnya sedikit banget ya guys ya. Dan kita kagak dapat capnya, kurang asem. Ya udah, kalau gitu beli lagi respawn boss. Wait my friend. Nah, langsung aja hajar Fatal Demolizer. Mamam gura-gura. Dan damage-nya sekitar 3k. Oke, sekarang pakai haki dan kita bakal hajar dia pakai Bisento. Oh no, capnya juga belum dapat cuy, buset. Ini capnya langka ya. Au, kurang asem Edo. Ya udah, kalau gitu spawn lagi. Mau berapa kali kocak-kocak? Bang, lihat cap gua. Oi, itu cap gua ya Ren ya. Kenapa sama lu? Nih, coba lagi. Oi, kurang asem lah, di kill. Why? Woi, balikin woi, jangan jadikan taplak meja. Oke, finally, ho ho ho, dapat juga code-nya. Lolo, kok gambar marin? Aneh, di sini gambar burung camar. Tuh teman-teman, bukan Bang Hayo tipu-tipu ya. Ya udah, kalau gitu Whitebird-nya nanti bakal spawn di sini. Bukan Whitebird, tapi namanya Greybird. Dan butuh waktu sekitar 20 menit lagi. Sebenarnya sih butuh waktu sekitar 4-6 jam. Tapi karena Bang Hayo udah AFK, jadi kita tunggu sebentar lagi. Teman-teman, sambil tunggu, Bang Hayo bakal heal dulu. Dan kita capai level 50. PvP Bang, kurang asem. Bang Hayo masih noob ini. Kakek Shirohige masih mencari jati diri. Ya udah, kalau gitu coba aja skillnya. Windbreaker! Cuma gitu. Ini bukan kekuatanku yang sesungguhnya. Tunggu ada Shirohige palsu, nanti Bisento kita bakal P2 teman-teman. Nah, hajar lagi. Hah? Whitebird? Oi, bukan burung putih. Kumis putih galang. Hade. Ya udah, kalau gitu grinding dulu. Oke, harusnya level 50. Mamam. Oh iya, ini gura kita udah awaken. Ya ampun, kurang satu level. Fatal Demolizer. Hancur teman-teman. Nah berikutnya Air Crusher. Ini skillnya gimana ya? Mantep jiwa teman-teman. Langsung dead. Oh iya Ren, pergi ke tempat Arlong yuk. Rennya mana ya? Hello Babang Gojek, kasih bintang 1 ini. Nah pergi ke tempat Arlong. Where are you Arlong? Oh di situ teman-teman. Arlong botak. Rasakan ini Air Crusher. Ho ho ho, Fatal Demolizer. Mamam. Dan kita juga dapat Shak Chow Gergaji Hiu. Kuat nggak ini guys? Lolo, kok Bisentonya sama Shak Chow-nya malah ngebug?
apakah gergajinya tertancap ke bokong kakek? Pantesan kakek rasanya agak ngilu-ngilu gitu. Ya udah, kalau gitu, where are you, Greybird? Kenapa nggak muncul-muncul ya? Lama juga tuh anak. Halo Fari, halo. Kamu jadi hode lagi ya? Kenapa kamu betah jadi hode? Tak patut. Ya udah, kalau gitu Whitebird bakal si Rohayo bakal grinding lagi. Kita bakal hajar musuh yang ada di Water Seven. Hah, Bang, ada bos di mana? Frankie ya? Ya udah, kalau gitu go go go. Frankie, I'm coming. Manusia cyborg, where are you? Mana, guys? Bang. Loh, napain, Om? Ya udah, kalau gitu air crusher. Oh, oh, oh. Ya ampun, yang ini agak tebal, teman-teman. Nah, mamam, Frankie. Oh, oh. Rupanya skill pertamanya ada stun gitu. Bukan stun sih, lebih tepatnya kayak nangkap gitu. Nah, pakai lagi, teman-teman. Air crusher. Yang ini keren ya, guys, ya. Bang Hayo nggak sabar. Pingin lihat skill tsunami. Hehehe. Lu, lu, ada suara kentut? What? Oh iya, Frankie skillnya kentut gitu ya. Rip. Ya udah, kalau gitu air crusher lagi. Hey, hey. Fatal demolizer. Loh, nggak kena, teman-teman. Bisento. Mamam. Where are you? Oh, rupanya sini, teman-teman. Nah, kita kasih dia lagi ini. Hey, hey. Langsung meninggoy. Cuma levelnya lama banget, cuy. Hah? Bener, As? Nggak pakai celana tadi? Maksudnya Frankie-nya ya? Ya udah, kalau gitu lanjut lagi grinding dulu sampai level 100. By the way, Bisento V2 bakal GG nggak sih? Nah, hajar aja, teman-teman. Rupanya ada hentakan gitu, guys. Nah, sekarang hajar aja. Mamam, win lagi. Where are you, Greybird? Burararara. Bagaimana kalau kita berubah jadi V4? Whitebird-nya seram, cuy. GG Gaming. Woi, udah 4 jam lo. Aneh, kenapa nggak muncul ya? Mana Greybird-nya? Takut sama kakek Hayo ya? Rasakan ini. Wake Spear. Wow, rupanya ada aura gitu. Biasa aja sih. Loh, aneh. Udah 4 jam loh dari si 1. Kenapa ya? Kenapa nggak muncul ya? Katanya kalau misalnya kita di servernya selama 4 jam tanpa rejoin dan DC, otomatis bakal spawn 4 jam. Serius, Maker? Mungkin itu buat publik. Agak sus. Oh no. Harus 6 jam. Sia-sia dong gua nungguin. Parah. Ya udah, kalau gitu tunjukin lagi skill spasial shockwave, teman-teman. Gimana skillnya? Hello, cuma gini doang. Halo. Kocak dah. Tuh, rasakan. Mamam. Ya ampun, nge-lag dong. Haduh. Tunjukin lagi ya di tempat yang agak luas. Hello. Kenapa tangannya gini? Oi, mana skillnya? Hurararara. Nah, udah keluar. Mamam. Tuh, teman-teman, serangannya area lingkaran. Belum tsunami, As. Belum level 150. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal grinding lagi. Sampai muncul Mamang Kumis abu-abu. Spatial Shock Wave. Oh, oh, oh. Lalu sekali lagi Air Crusher. Harusnya di situ ada satu, teman-teman. Nah, udah meninggoy. Bagaimana kalau sambil nunggu kita PvP, teman-teman? Yang ini masih satu lagi. Mamam. Oh, oh, oh. Yuk, guys, PvP. Oi, Luffy, kamu telah gagal menjaga es kesayanganku. Kalau gitu, kita akan duel. Ready? 3, 2, 1, fight. Langsung aja, teman-teman. Fatal Demolizer. Lah, nge-lag dong. Kurang asem. No, 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 no. Oi, kurang asem. Nah, kita langsung aja, teman-teman. Air Crusher. Mamam, Luffy. Dasar, bocil. Masih bau kencur. Nah, sekarang kita bakal langsung aja pakai skill ini. Mamam, nggak kena dong. Oh, no. Oi, oi. Geli, geli. Geli, geli. Tidak, teman-teman. Sakit, sakit. Oke, Seaquake. Mamam, Fatal Demolizer. Mau kemana? Ya ampun, jaraknya deket banget, cuy. Nah, pakai ini lagi. Dodo, lu nge-lag juga ya, do. Tsunami. Ho, ho, ho. Nah, pakai ini lagi. Mamam.
Langsung aja kita pakai Soru, lalu Fatal Demolizer. Haha. Oh no, tapi Bang Hayo mau meninggoy. No. Oi, kurang asem, bocil. Si Quick, tsunami lagi. Bagaimana kalau Bang Hayo berubah V4? Oh. Pakai Bisento Windbreaker. Mamam. Oh no, sakit cuy. Ampun Luffy, bercanda. Oke, pakai ini teman-teman. El Diablo. Lanjut lagi yang ini, Quick Spear. Dan ini, mana dia? Oke, pakai ini. Mamam. Oke, ini. Lulu, ngelek. Ih, mamam. Oke, kena. Ya ampun. Parah, kenapa ngelek banget cuy? No. Oi, nggak bergerak Bang Hayo. Jangan-jangan tiba-tiba meninggoy lagi. No, match over. Why, Edo, why? Gak seru ngelek. Kakek juga jadi donat kurang asem, kata Apple. Esnya udah donat, kena Akainu. Dan sekarang si Rohayo kena si Luffy, teman-teman. Luffy KW. Ya udah, kalau gitu next siapa? Teman-teman, sebenarnya Bang Hayo pingin rejoin sih karena ngelag gini. Cuma takutnya nanti si Greybird bakal lama spawn. Jadi mohon dimaklumi ya. Ya udah, kalau gitu asnya pakai es, teman-teman. Mamang Aokiji, Admiral dari Marin. Ya udah, kalau gitu are you ready? Langsung aja teman-teman. 3 2 1 fight. Oi, Mamang Spider-Man, ngapain? Nah, langsung aja ke sini. Fatal Demolizer, enggak kena teman-teman. Air Crusher. Berikutnya lagi, oh no, dia pakai es teman-teman. Bagaimana kalau Bang Hayo pakai Bisento? Ini aja Quick Spare. No, miss teman-teman. Mana Luas? Oh, rupanya di situ teman-teman. Kita bakal pakai ini, Spatial Shockwave. Si Quick Tsunami, Fatal Demolizer lagi. Mamam, ya nggak kena. No. Ya ampun, dia pakai First Dual Katana. Ya. Oi, As, serius banget dah, kurang asem. Parah, langsung meninggoy. Dari tadi kakek meninggoy mulu nih. Nggak apa-apa ya, guys ya. Ya udah, kalau gitu Ren, buah portal dari Marin juga. Lebih tepatnya CP0 atau CP9. Are you ready? 3, 2, 1, fight. Langsung aja teman-teman. Nah, kita bakal maju. Pakai ini. Oh no, dia pakai portal. Kenceng banget cuy. Nah, berikutnya Air Crusher. No, dia lari lagi teman-teman. Gak kena lagi. Ampun. Itu God Human ya? Sampai keluar Bang Hayo. Parah. Oke, pakai ini lagi teman-teman. El Diablo dan Tsunami. Ho. Dan Bisentonya nggak fungsi sih. Harusnya ganti Curse Dual Katana. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita harus 100% teman-teman pakai ini. Maksudnya jadi pakai Siro Hige. Lalu berikutnya lagi Siro Air Crusher. Dan ini Fatal Demolizer. Loh, ngelag lagi. Ya ampun, agak susah teman-teman. Pakai ini, mamam. Lalu El Diablo. Dan ini lagi teman-teman, fatal dulu, tarik dulu, nggak kena lagi. Susah cuy, jaraknya masih dekat. Oke, pakai lagi, no. Ya ampun, kena portalnya teman-teman. Nah, Windbreaker. Lalu yang ini, Quick Spear. Oh no, ya. Ditendang lagi teman-teman. Yang ini, nggak kena lagi. Susah cuy, jaraknya masih dekat. Mamam. Lalu berikutnya ini, tapi Bang Hayo mau meninggoy. Oke, kalem. Bagaimana kalau kita pakai ini? Kena nggak tuh? Harusnya kena ya, teman-teman ya. Dan ini, oke, GG Gaming. Berikutnya, loh kok malah ini salah tekan? No! Oke, agak dekat dikit, teman-teman. Tsunami, where are you? Oh, rupanya di atas, teman-teman. Oke, kita tarik, GG. Mamam. Dan kita bakal berubah jadi Human Before. Tambah skillnya lagi, kabur. Op, soru. Kabur. Nice. Air Crusher. Oke, Spatial Shockwave. Mamam dekat lu sini. Dan sekarang kita bakal coba lagi Fatal Demolizer. Lo nggak kena lagi, kocak. Si Quick. GG. Oke, berikutnya kabur lagi. Windbreaker. Oke, kena teman-teman. Walaupun sedikit, nggak apa-apa. Oke, El Diablo. Nah, harusnya dia kena teman-teman. Dan kita pakai ini skill pertamanya. Kena nggak? No, ngelag. Oi, ngelag. Ya, why? Oke, pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi skill keduanya. Oke, GG. Match over. Good game. Kakek Siro Hayo, bukan kaleng-kaleng. Baru menang sekali sih. Oi, Probes, lu mengambil kekuatan es ya? Tak patut. Why? Dan kenapa apinya nggak hilang? Parah Bang Hayo lag-nya, teman-teman. By the way, Bang Hayo udah berapa lama ya
Guys, kayaknya udah 5 jam ya. Haduh. Ya udah kalau gitu, oh ini sabo beneran. Sabo kok warna kuning agak sus. Yowes, kalau gitu, duel. Buktikan kalau kamu layak punya kekuatan es anakku. Ready? 3, 2, 1, fight. Langsung aja teman-teman. Buktikan kalau kamu layak sabo tipu-tipu. Pakai aja ini. Oh no, nggak kena lagi teman-teman. Air Crusher. Hehehe. Dia yang kena. Lalu berikutnya, Spatial Shockwave. Oh no, why? Bisento. Oh no, no. Sakit cuy. Ampun, babang. Nah, pakai ini. Windbreaker. Alamak, kena combo lagi. Bukan combo sih, lebih tepatnya kayak mamam. Ya, dia juga soru, kurang asem. Nah, berikutnya kita pakai Air Crusher. Nggak kena lagi, teman-teman. Seekwake. Oh, Spatial Shockwave. Mamam, where are you, my tsunami? Di mana kamu, Probes? Oi, Probes, kurang pakai fly. Ya udah, kalau gitu kita bakal tunggu. Alamak, panas. Alam Seekwake lagi. Lalu kita bakal pakai ini teman-teman, tarik dia. Ya, nggak kena lagi cuy. Oke, pakai ini. Mamam tuh tsunami. Kena GG Gaming. Not bad teman-teman. Berubah dulu. Oke, biar regen gitu. Dia juga berubah jadi Shark teman-teman. Oh no, Shark V4. Agak hati-hati. Where are you brother? Dia agak berani jadinya teman-teman. Oh no, El Diablo. Bang Hayu juga El Diablo. Mamam. Lanjut lagi, Soul Seca. Where are you, Probes? Oke, di situ teman-teman, darahnya full dong. Oh no. Hot. Lanjut. Oke, pakai ini lagi. Lah, match over. Bang Hayo meninggoy. Why? Oi, Probes, berarti kamu layak mendapatkan fruit flame itu. Gerararara. One Piece wa Kitsuzai suru. Bukan si. Opo sih? 1 hour later. Where are you, Greybird? Kenapa nggak muncul-muncul? Harusnya muncul. Hello. Gua ratakan juga nih Marineford. Ratakan gas. Parah. Ya udah kalau gitu, kalem. Kita bakal tunggu aja lagi. Harusnya muncul loh. Hello, everybody. Oi, nggak muncul lagi loh. Ngamuk. Tsunami. Oh, tuh. Lord Tremor are being heard across the sea. Finally. Where are you, Greybird? I will kill you. Aku tunggu udah lama. Dasar Kang PHP. Rasakan ini. Bisento. Loh. Kok malah nyangkut? Ya ampun. Aku yang asli. Rasakan ini. Spatial Shockwave. Ho. Loh, kok nggak kena, guys? Oh, rupanya nge-lag lagi. Fatal Demolizer. Alamak, HP-nya berapa cuy? Tebal ya? Nah, langsung aja Seekwake lagi. Mamam. Spatial Shockwave lagi. Where are you, Whitebird? Mamam. Quake Spear. Saya mau Bisento V2. Win. Lalu berikutnya lagi Spatial. Oi, mana woi bosnya woi? Parah. Jangan terlalu rusuh, guys. Kalem. Biar Bang Hayo dulu. Ya elah, malah terbang dia. Halo om, rasakan ini om. Seekwake. Oi, magma siapa nih? Parah, nggak kelihatan cuy. Nah, berikutnya lagi Air Crusher. Lalu kita coba Spatial. Mamam. Dasar kau, kumis abu-abu. Tipu-tipu. Aku Whitebird sebenarnya. Mana dia? Ya ampun. Yah, kecebur. Nah, berikutnya. Ya ampun, kena Air Crushernya teman-teman. Balas. Oke, GG. Dan dia mana? Fatal. Oke, kena lagi. Seekwake lagi. Ya udah teman-teman, hajar. Harusnya udah dapat ini. Bang Hayo bakal pakai Bisento juga. Mana dia nih? Ya. Terbang jauh cuy. Ya ampun teman-teman, enggak kelihatan teman-teman. Oke, yang ini. Fatal. Pakai aja tsunami. GG Gaming. Spatial Shockwave lagi. Oke, itu teman-teman kelihatan kan? Nah, berikutnya lagi tebel lo darahnya, tapi kita masih agak cepat kill-nya teman-teman. Kalau enggak nanti something weird has occurred. Berarti Bisento kita udah V2. Bagaimana kalau Bang Hayo coba Windbreaker? Oh, rupanya bulat kali ini. Why? Cuma gitu? Agak gede aja ya areanya ya. Nah, berikutnya coba lagi Quake Spear. Nah, kali ini ada angin-anginnya teman-teman. Lalu lebih GG.
sebelumnya nggak langsung meninggoy. Coba lagi pakai yang ini, kalau yang ini lebih sekarat aja guys. Tuh HP-nya merah. Tapi waktu masih V1, HP-nya warna kuning. Ya udah kalau gitu coba lagi. Waxpear. Oh. Bukan hoho, tapi burararara. Dan akhirnya kita telah berhasil menjadi Edward Hayogo Newgate. Burararara. Sequel. Hoho. Marineford rata dengan tsunami. Gak rata sih, cuma tembus. Kocak dah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.